Jalan-jalan ke taman wisata sudah biasa untuk mengisi hari liburan anak. Bagaimana dengan sesuatu yang bermanfaat? Membuat roti misalnya. Salah satu toko roti di Grand Indonesia bekerja sama dengan Obento menghadirkan Kids Bakers Day yang diadakan hingga akhir Juli. Mereka akan mendapatkan sertifikat, kemudian satu pack cokoban yang mereka buat, kemudian juga akan mendapat topi Francis. Di tempat ini, anak-anak Anda akan diberi pengetahuan mengenai produk roti, berkenalan dengan koki, serta membuat roti cokoban. To make it. It's sticky. Sticky? Sticky. Why is it sticky? Because of the yeast. Okay. It's hard to, kind of hard to make. And how about you? What do you think? Hard or easy, Laura? Easy. Easy. Kind of hard. Okay. How many you make it? Wait. 13. How about you? I only made 10. 10, okay. So what do you think? It's yummy or what? I think it's yummy. Yummy. And it's too sticky. That was sticky. Until I couldn't do it. Yeah. The first time when I like folded it, it was like so sticky. It couldn't come off my hand. So do you want to make it at your home? I don't know. I don't want my hands to be chopped. I don't have the yeast. I don't have the flour. I don't have that. Satu sesi pembuatan roti ini dapat diikuti maksimal 7 orang anak dengan usia 3 hingga 12 tahun. Tertarik? Pendaftaran bisa dilakukan di akun media sosial Francis Artis Bakery. Menanti Ayu, Business TV, Jakarta. Roti Eropa dan Asia. Modifikasi ini diambil pada sisi tekstur roti Eropa yang padat dan kenyal, serta teknik Asia berupa penggunaan topping dan filling. Kompetitor lebih banyak roti-rotinya cenderung ke sweet bun yang mereka miliki, tetapi dengan kita roti adonan roti kita yang dari Eropa, kita tidak menggunakan ragi instan. Kita menggunakan ragi yang difermentasi dari buah resin selama 10 hari. Jadi kita tidak menggunakan ragi instan, dan hal itu kita untuk membuat roti akan sangat bagus untuk pencernaan, sistem pencernaan kita. Roti tersaji dalam ukuran yang cukup besar. Di sini Anda bisa menjumpai roti dengan campuran dan beragam bahan seperti kacang pistachio, cranberry, wortel dan labu, kelapa, ogura, matcha, oatmeal, taro, durian, kacang kedelai, dan juga bayam. Anda bisa mencoba potongan roti yang memang disediakan untuk membantu pembeli sebelum menemukan pilihan. Kami berkomitmen untuk setiap beberapa bulan sekali kita akan mengeluarkan produk-produk baru, supaya satu, kalau kita menemukan produk dengan bahan-bahan baru, supaya kita bisa perkenalkan kepada customer kami. Dua, juga menghindari customer kami daripada kejenuhan seleksi roti kita itu sendiri. Jadi selalu kita perbaruin seleksinya. Dalam satu hari, toko ini dapat memproduksi hingga ribuan jenis roti. Gerai ini dikunjungi hingga 800 pembeli per hari.
Harga roti dimulai dari Rp9.000 hingga Rp40.000. Minanti Ayu, Rizky Fatan, Business TV, Jakarta.